Baik, semangat pagi. Baik, kita dari tim Sana Elektronik, khususnya Informa Elektronik Living Plaza Padang. Kali ini kita kedatangan barang TV Sony. Saya mau itu TV Sony OLED, keluaran terbaru seri 2022 itu A80K. 55 inci ya, Pak ya? Iya, 55. Mari kita buka. Untuk TV ini itu seri OLED ya, Bang? Iya, seri OLED. Untuk seri OLED ini dia udah prosesornya udah XR. Ya, di sini ada spek-speknya, sistem-sistem lengkapnya. Di sini Bravia XR OLED. Dia OLED seri terbaru. Itu A80K 55 inci. Ukuran layarnya itu 138,8 cm. Jadi kalau untuk prosesor sendiri, dia udah XR Cognitive Processor. Dia lebih canggih daripada TV sebelumnya. Dia udah 10 kali lipat kecepatannya. Jadi kalau untuk kontras sendiri, itu ada XR OLED. Kontras untuk warna sendiri, dia udah pakai XR Luminous Pro. Sama dengan TV sebelumnya, tapi untuk perbedaannya dia udah 10 kali lipat dari seri sebelumnya. Dia Google TV juga. Ini mungkin lebih canggih dari pada seri sebelumnya ya. Ya, mari kita unboxing aja. Kita unboxing aja. Untuk seri yang 80K, ukuran 55 inci, itu kakinya lebih tipis ya teman. Dari yang sebelumnya yang ukuran kakinya agak lumayan besar, sekarang itu bezelnya udah lebih tipis. Dan bedanya yang 80, yang seri lama itu kan seri J. Seri J itu remnya agak panjang. Sekarang yang seri baru itu seri K, itu remnya lebih kecil ya, lebih simpel ya. Lebih imut-imut. Ah ya, lebih imut-imut kata orang Padangnya. Oke. Mari kita unboxing lagi. Yuk kita buka lagi. Ya, nah inilah tampilan TV-nya sana. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur pendukung yang ada pada TV OLED ini sendiri. Itu di sini udah ada digital audio optikalnya. Jadi kalau misalkan lebih enak kalau buat dengerin suara, kita pakai optikal aja. Itu di sini juga ada video in juga, ada extended speaker in, dan HDMI otomatis ada 4 ya untuk TV seri ini. Tadi di sini ada HDMI-nya, ada 2 ARC. Jadi mungkin untuk lebih enak main PS-nya, kita pakai kedua ini juga lebih cocok ya. Di sini ada 1, 2, itu udah 2.1 juga. Jadi kalau misalkan untuk antena juga ada, USB juga ada, LAN juga ada, USB ada 2. Ya mungkin itu aja fitur-fitur pendukungnya. Oke teman, untuk sekarang kita langsung pasang ya. Untuk pemasangannya kita skip dulu. Oke, ini tampilan setelah dipasang tiketnya. Dia lebih tipis, slim. Untuk bisa sendiri dia lebih tipis ya. Oke, untuk tampilan layar sendiri dia udah OLED, tipis ya, tipis. Dan dia punya lapisan hitam agak pekat. Jadi enak kalau misalkan buat nonton di rumah, yang hobi nonton itu enak, jadi jernih. Dia udah pakai sistem Luminous Pro juga. Luminous Pro itu fungsi dan kegunaannya itu dia warnanya itu lebih natural. Jadi dia sistem prosesor Luminous Pro itu membuat warna lebih natural. Jadi warna-warna itu nggak terlalu tajam. Jadi warna lebih jelas lah, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari segi suara, dia suaranya sudah depan ya, depan layar. Jadi udah atmos nih suaranya. Ini untuk suara dia udah Dolby Atmos visual. Dan di sini juga ada tombol yang ada tombol handsfree juga. Itu ada tombol tersembunyi. Jadi kita kalau misalkan pengen mengaktifkan handsfree voice-nya, kita bisa tekan tombol di bawah ini ya. Jadi ada tombol di bawah tuh. Jadi bisa lihat sendiri dari fitur tag-nya, bisa dilihat di Google ulasan. Dan untuk tampilannya sendiri itu udah tampilan sederhana ya.
Jadi nggak terlalu ribet kalau misalkan mau cari-cari aplikasi. Untuk tampilannya sendiri itu masih sama dengan yang TV sebelumnya. Masih tampilan Google TV yang seperti biasa. Kalau untuk sobat yang udah pernah memakai TV Sony yang Google TV, itu tampilannya sama seperti ini. Cuma perbedaannya, untuk seri terbaru itu, dia udah didukung sama Bravia Core. Bravia Core itu langsung dari Sony-nya. Khusus untuk film yang disponsori Sony. Kita nanti kita lihat di sini. Contohnya di filmnya banyak film. Dan juga untuk Bravia Core ini udah dapat 1 tahun ya, Pak ya? Ya, udah dapat poin, bisa diputarin voucher poinnya. Itu untuk satu film itu satu voucher. Oh, satu film ya, voucher jadi ya. Dia ada 4-5 voucher sih. 4-5 voucher, berarti 5 film itu free. Oke, untuk sobat elektronik yang ingin bertanya-tanya dari rumah, bisa langsung hubungi kontak person di bawah ini atau di deskripsi. Dan untuk sobat yang ingin bertanya langsung ke kita, itu bisa datang ke Informa Elektronik Living Plaza Padang yang di Jalan Damar. Sebelah Padang Air Center ya. Oke. Sekian dari unboxing dari kita. Tunggu unboxing selanjutnya ya. Oke, bye-bye. Semangat pagi. Pagi-pagi.